Dan Liga Super Malaysia, perlawanan di minggu yang ke-18 dan ini adalah pertemuan di antara Kedah menentang Petaling Jaya City. Dilebarkan ke sebelah kanan untuk Badu Bhatia, Pedro Herrick satu hantaran tinggi tetapi percubaan yang hanya singgah di palang gol. Jonathan Abaman gagal untuk menyudahkannya. Antara Rizal Ghazali hanya di hadapan pintu gol dan Muhammad terlepas. Jaringan dilakukan di situ oleh Badrul Bhatia. Selepas keadaan kelam kabut di hadapan pintu gol pelawat, Muhammad gagal untuk melakukan tangkapan yang lebih baik. David Rowley. Paman Badrul. Tabungan dari Badrul. Muhaimin terlepas dan peluang untuk Kedah. Kesilapan yang dimanfaatkan oleh Farhan Roslan untuk jaringan yang kedua. Kedah semakin selesa. Ini Petaling Jaya dapat mengatur gerak yang lebih tersusun. Washington cuba melepaskan diri. Masih lagi Washington masuk. Usaha berterusan yang dilakukan oleh Petaling Jaya City, terutamanya menerusi Washington Brandau, akhirnya terbalas jua dengan jaringan yang pertama. Satu lambungan tinggi. Alves melonjak untuk menanduk. Dan di sini ada ruang. Ifuat hanya terpaku. Jaringan yang kedua dari Petaling Jaya City menerusi G. Ganesh. Sebelahkan penjuru Badrul Bhatia. Dan jaringan dilakukan di situ oleh Fernando Rodriguez. Kedah kembali mendahului. Fernando Rodriguez yang terlepas peluang awal, tetapi kali ini beliau tidak mempersia-siakannya. Rodriguez dan tiupan whistle menamatkan aksi 90 minit di antara Kedah dan Petaling Jaya City.